Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang, kelas 3 sekolah Alam Lampung. Saya akan menceritakan pengalaman puasa saya di Kobum, es kota bumi. Saya puasa full, tapi ada 2 kali saya nggak sahur. Saya tetap FH dan tataku. Mengerjakan apa lagi, Bu? Mengerjakan apa lagi, ya? Tugas. Tugas. Tantangan. Tantangan lab skill. Ya. Misalnya apa? Misalnya yang apa? Ya, yang udah dikerjakan. Yang udah dikerjakan tataku. Lab skill-nya misalnya udah-udah apa? Yang udah lab skill-nya beresin sprek. Habis itu apa lagi ya? Lupa sih ya. Ngelap kaca. Ngelap cermin, habis itu ngelap kaca. Itu yang lab skill ingat saya. Habis itu yang apa pun. Yang soalnya itu paling enak komputer Inggris apalagi saya ingat ya matematika udah tiga itu saya ingat kayaknya. Kalau buka puasa saya makannya banyak. Habis saya minumnya pakai degan sama gorengan. Terus apa lagi? Habis itu saya sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya main. Main apa, Bi? Saya main kembang api di luar. Sama siapa? Sama apa itu temen saya di Kobum. Banyak nggak? Lumayan. Seru nggak? Lumayan. Kalau hujan ya nggak jadi. Kenapanya gimana nih? Habis itu sholat tarawih nggak sih? Tuh sholat. Saya kadang-kadang sholat bareng, kadang-kadang sendiri. Kalau sahur gimana? Kalau sahur bangunnya jam 3 kalau dibangunin om. Kalau jam 4 bunda yang bangunin. Kayak gitulah. Tapi ada yang gak sahur 2 kali. Itu jam berapa bangun yang pertama itu ya? Jam 6. Yang ini hari ini jam saya 5. Juga gak sahur. Jam 5 bangun. Yang ini bangunnya jam 6 juga. Yang kemarin-kemarin itu 6:30 yang kemarin itu tuan. Bina mau 6:30. Yang ini sekarang 6:30. Ya jadi itu doang. Terus kalau nggak sahur Bintang, puasanya gimana? Apa ya? Nggak siang-siangnya? Saya kalau nggak puasa nggak sahur. Iya, kalau nggak sahur itu saya tuh 1/2 hari 2 kali doang ini. Yang kedua 1/2 harinya. Iya. Jadi saya habis makan ketabi sama ayam. Nah itu doang sih. Makannya. Senang nggak selama puasa? Senang. Sama lapar. Oh, kenapa senang? Karena bisa main kembang api. Sama buka bareng kadang-kadang. Ya buka bareng terus kan. Yang rame lo bukanya kan. Oh yang sama itu pas ulang tahun ya. Coba cerita pas ulang tahun gimana.
Tanggal berapa ulang tahun? Tanggal 2 Mei 2020. Ya. Pas puasa ya. Siap. Ini 9 tahun. Mas ulang tahun itu yang ke-9. Acaranya gimana? Buka bersama-sama siapa aja? Sama keluarga besar, sama temen yang kadang-kadang ke rumah sini. Makan apa? Makan roti biasa sama cupcake yang saya nggak suka. Habis itu makan nasi, bakso, nah itu doang. Sama gorengan, nah itu doang kayaknya. Itunya? Minumnya, nggak tahu ada kenapa nggak ya dulu. Tadi. Ada sama es buah. Ya ada sama es buah. Pokoknya. Terus dapat apa? Dapat sendal. Dapat apa lagi? Yang masih ada berapa sih bun? Aku lupa. Dapat dari bunda, dari mama, papa, dari teman. Berarti dari itu, dari teman-teman itu sendal, dari bunda mainan 2 biji. Habis itu dari Pak Desa ya itu baju 2 biji. Mainannya apa, Bin? Lego-legoan. Bisa nggak guntang rakit? Udah tuh bisa. Emang Lego apa itu? Bentuk apa? Bentuk kereta. MRT? Iya, pokoknya kereta lah. MRT sama apa? Mobil. Seneng ya kalau buka puasa? Buka puasanya keluarga besar ya? Kalau ada kuenya enak. Tapi jangan kue tar, saya nggak suka, saya nggak suka cupcake, saya cuma suka kue biasa. Oh iya, lebih enak, lebih murah. Itu apalagi pengalaman selama puasanya itu ya. Jadi ini adalah cerita pengalaman puasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.